hari ini pada 9 Maret 2016. Gerhana matahari total melintasi wilayah Indonesia. Tidak semua wilayah di negara ini dilintasi gerhana matahari total. Bagi saya yang berada di wilayah Tangerang, hanya dapat gerhana matahari spasial dengan tingkat ketertutupan sekitar 88%. Gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi tidak di setiap waktu. Di tahun 1983, saat itu saya masih di SD. Dan bersama dengan banyak orang lainnya menerima gerhana matahari. Sebagai sebuah teror bagi kehidupan sehari-hari. Yang saya ingat waktu itu, kami tidak boleh keluar rumah dan jendela ditutup. Kami hanya bisa melompong sebentar, tapi tidak boleh keluar rumah. Pada saat itu gerhana matahari total melintasi wilayah Jawa dan durasinya lumayan panjang. Menurut keterangan para astronom, 5 menit lebih. Dan memang yang saya ingat pada saat itu, memang cukup lama, tapi saya tidak menghitungnya. Berbekal ketidaktahuan seperti itu, di saat ini manakala gerhana matahari kembali melintasi negeri ini, maka saya harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup agar dapat merayakannya sebagai sebuah pengetahuan akan fenomena alam. Beruntung sekali, kamarku menghadap ke arah matahari terbit. Sebelumnya sudah kusiapkan pinhole teleskopik. Tetapi ternyata itu tidak praktis. Dan juga tidak real. Karena pinhole teleskopik hanya reflektor. Jadi kami hanya melihat bayangannya semata. Lagi pula, menyulitkan saya bisa mengambil gambarnya. Akhirnya, di saat gerhana sudah terjadi, saya menggunakan rencana kedua. Saya mencari fotoroksen dan dengan berbekal 2 lembar foto ronsen, yang saya tempelkan pada jendela saya.
barulah saya bisa leluasa untuk mengambil gambarnya. Tadinya ingin memotretnya semata, tetapi ternyata dengan peralatan yang seadanya, gambar yang terekam menjadi tidak memadai. Lalu akhirnya saya merekamnya menjadi video. Namun saya juga memahami bahwa kamera yang terpapar sinar matahari secara konstan bisa berbahaya. Dan untuk menghindari kerusakan, maka saya merekam gambarnya dengan terpotong-potong. Di samping itu juga, memori yang tersedia tidak mencukupi untuk merekam keseluruhan adegan dari awal hingga akhirnya. Cuaca pada hari ini ramah bersahabat. Sejak matahari terbit dari ufuknya, terang sudah meliputi. Dan pada saat proses gerhana terjadi pada pukul 6:19 waktu Indonesia Barat, matahari sudah berada di atas genteng rumah tetangga, sehingga pandangan saya tidak tertutupi oleh apapun. Beberapa waktu sebelumnya, saya juga sudah menyiapkan sebuah musik yang saya beri judul Gerhana Matahari. Yang akan Anda dengarkan di penghujung video ini. Ini adalah sebuah kesempatan langka. Tidak semua negara di dunia ini dilintas oleh gerhana matahari. Dan tidak setiap gerhana matahari adalah total. Karenanya pada gerhana matahari kali ini, dengan bekal pemahaman yang mencukupi, saya bisa merayakannya bersama dengan mama dan kakak saya di rumah. Tidak perlu pergi ke planetarium atau tempat-tempat tinggi lainnya. Beruntunglah dengan
posisi rumah yang menghadap ke arah matahari terbit. Ditambah dengan cuaca yang ramah. Walau dengan perlengkapan yang seadanya, kami bisa ikut merayakan pengetahuan akan alam ini. Tidak banyak orang di sekitar rumah kami yang turut menjadi saksi akan peristiwa ini. Walau ada banyak tempat usaha yang tutup, entah karena masih pagi atau karena tanggal merah, atau bisa juga mereka sedang merayakannya dengan keluarga masing-masing. Yang jelas bagi saya, menjadi saksi pada peristiwa gerhana matahari yang pertama di abad ini melintasi negeri kami sudah cukup. Apalagi bisa berbagi dengan keluarga di rumah. Para astronom mengatakan akan ada gerhana lagi, namun parsial pada 3 tahun mendatang. Semoga saja saya masih bisa menyaksikannya. Syukur-syukur jika Anda pun juga turut merayakan pengetahuan, merayakan penyatuan dengan alam bersama dengan saya. Karena gerhana matahari bukan hal yang untuk dihindari, ditakuti, atau diabaikan begitu saja.